Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM pagi ini bersama dengan saya Syairul Islam. Pasukan negara akan berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan misi emas sulung pada Sukan Olimpik 2024 tercapai. Itu jaminan Ketua Kontinjen Malaysia Ketemasya Paris, Dato' Hamidin Muhammad Amin. Jelas beliau ketika ini jago basikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dan berku lelaki badminton Aaron Chia Sehuyik merupakan sandaran terbaik untuk negara melalisasikan misi berkenaan. Kalau you tengok dari segi persembahan rekod, Azizul Hasni yang paling dekat. Yeah, kita tak boleh nafi. Kedua, mungkin Aaron. Itu semua. Tapi Aaron belum lagi stabil. Quarter final, semifinal belum ada menang sekali dengan apa semua. Tapi mungkin dalam Paris, kita harap dia timah kemuncak dia. Sudah tentu RTG yang mana diketuai oleh YB Menteri dan Tan Sri Loza dan saya sendiri akan bekerja keras saya apa ni untuk mencuba sehabis mungkin untuk kita mendapatkan emas. Setakat ini, 5 atlet negara sudah mengesahkan tiket ke Paris iaitu Ariana Nurdania Zairi, Nur Aisyah Muhammad Zubir, veteran Rodi Klises, Nur Syazrin Muhammad Latif dan atlet menembak Jonathan Wong. Dijangka lebih ramai akan meraih tiket ke Paris, antaranya Muhammad Azizul Hasni dan Aaron Wuyik. Memandangkan fasa kelayakan ketemasya itu masih terbuka hingga Jun tahun depan. Baik, ini pula perkembangan Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar bulan depan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM akhirnya membuka mulut menyatakan harapan untuk melihat skuad Harimau Melaya melangkah ke pusingan 16 terbaik sekaligus mencipta sejarah yang membanggakan. Menurut Presiden FM, Dato' Hamidin Muhammad Amin, sekiranya Malaysia berjaya layak ke pusingan 16 terbaik pada saingan di Doha, Qatar dari 12 Januari sehingga 10 Februari 2024, ia merupakan pencapaian yang cukup baik. Bagaimanapun, Dato' Hamidin akui Malaysia berdepan cabaran hebat mengambil kira kedudukan anak buah Kim Pan-gon dalam saingan kumpulan E bersama Jordan, Bahrain dan juara dua kali Korea Selatan. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara dan naib juara setiap kumpulan bersama 4 pasukan ketiga terbaik layak ke pusingan 16 terbaik di Qatar. Sekaligus, Malaysia berpeluang mencipta sejarah selepas terkandas di peringkat kumpulan dalam 3 edisi terdahulu. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Kim Pan-gon kecewa perlawanan persahabatan antarabangsa antara Malaysia dan Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 4 Januari depan dibatalkan. Jelas Pan-gon bermain satu perlawanan persahabatan menentang Syria pada 8 Januari sebelum memulakan kempen Piala Asia tidak mencukupi dalam persediaan anak buahnya. Of course, not enough. It was excellent. I'm very disappointed. Saudi Arabia behavior. This is international promise. You know, like paper to paper, already done. Anyhow, I think we have to overcome this one. We will try to find out how. I mean, we have to. I find out. I think those days. I think we have to arrange some friendly game. So I think we are now looking for some channel to find some opponent team. Aksi menentang Arab Saudi pada 4 Januari terpaksa dibatalkan atas permintaan pengendali baru pasukan tersebut, Roberto Mancini. Arab Saudi maklumkan Mancini mencongak skuad kendaliannya berkemungkinan bertemu Malaysia dalam saingan 16 terbaik Piala Asia 2023 di Doha, Qatar dari 12 Januari sehingga 10 Februari 2024. Dalam pada itu, kekecewaan yang disuarakan Kim Pan-gon mendapat reaksi FAM. Pada induk tersebut, kini sedang berusaha untuk mendapatkan lawan bagi aksi pemanas badan Harimau Melaya selepas perlawanan persahabatan menentang Arab Saudi dibatalkan. Mungkin akan cuba untuk lawan satu klub bila kita sampai awal. Kerana tim akan pergi satu bulan pagi dan kalau dapat 4 hari bulan kita lawan satu klub, okey. But Coach Kim Pan-gon kata satu game pada 8 hari bulan pun dah cukup kerana untuk dia nak menukarkan pemain untuk bermain pada 8 hari bulan. Tapi kalau dapat sparing satu lagi klub pun okey.
Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia, MESF, optimis bakal mewujudkan pelan dan strategi baru yang lebih mantap. Ia sebagai usaha untuk memastikan badan induk itu dapat bersama Majlis Olimpik Malaysia, MOM. Presiden baru MESF, Muhammad Naim Al-Amin berkata, segala penambahbaikan di dalam persatuan sudah dikenal pasti bersama barisan pentadbiran baru. Kita telah melakukan beberapa pindaan perlembagaan yang lebih more fleksibel dan juga keterbukaan yang kita buat. Sebab itu antara kehadiran AGM yang paling ramai semenjak tertubuhnya daripada 2014 sehingga ke kali ini ke-9 merupakan AGM perwakilan paling ramai. Dan itu antara sebab kenapa kita melakukan pindaan perlembagaan. Dan selepas ini kita akan memohon semula kepada MOM untuk menjadi salah satu ahli gabungan untuk e-sports. Baik, kita beralih ke perkembangan Liga Perdana Inggeris. Chelsea berjaya memanfaatkan aksi di laman sendiri untuk meraih 3 mata penuh selepas menewaskan Crystal Palace dengan keputusan 2-1 awal pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stamford Bridge itu menyaksikan kedua-dua pasukan pamerkan aksi seimbang pada awal permainan. Gol awal dijaringkan oleh pemain tengah Chelsea, Mykhailo Mudryk pada minit ke-13. Bagaimanapun, kedudukan tersebut tidak bertahan lama apabila pelawat berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-45 menerusi Michael Olise. Kedudukan itu tidak menghalang The Blues untuk mempamerkan kebangkitan untuk mengesahkan kemenangan menerusi jaringan Noni Madueck pada minit ke-89. Kemenangan itu membolehkan Chelsea berada di tangga ke-10 Liga dengan 25 mata selepas 19 perlawanan berlangsung. Menjelang Sukan Olimpik 2024, atlet renang Rusia, Klemen Kolesnikov, tidak akan menyertai Temasya Paris tahun depan sulan tidak menerima syarat yang ditetapkan oleh jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. IOC sebelum ini membenarkan atlet dari Rusia dan sekutunya Belarus beraksi di Paris sebagai neutral selagi mereka tidak menyokong kempen di Ukraine secara aktif. Jelas pemegang rekod dunia acara 50 meter kuat lentang lelaki itu, dia tidak bersedih jika terpaksa melepaskan impian meraih pingat emas Olimpik. Atlet berusia 23 tahun itu adalah pemenang pingat gangsa dalam 100 meter gaya bebas dan perak dalam 100 meter kuat lentang pada Olimpik Tokyo 2020. IOC berkata pada masa ini hanya terdapat 11 atlet, 8 warga Rusia dan 3 warga Belarus yang telah layak ke Sukan Olimpik selepas memenuhi kriteria ditetapkan. Masih melibatkan Sukan Olimpik 2024, penyertaan skuad Equestrian Rusia dan Belarus untuk beraksi pada Temasya Paris bakal disekat tindakan oleh Persatuan Equestrian Antarabangsa FEI itu susulan 2 negara tersebut tidak menyertai dalam semua saingan dianjurkan badan induk itu sejak 2 Mac tahun lalu. Antara syarat kelayakan Olimpik untuk Equestrian dan kelayakan individu diperoleh melalui ranking Olimpik FEI dari 1 Januari hingga 31 Disember 2023. Sebelum ini, badan induk dunia itu telah menyekat atlet, kuda dan pegawai dari Rusia dan Belarus daripada mengambil bahagian dalam acara itu sejak tahun 2022. Bagaimanapun, awal bulan ini, jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC meneruskan penyertaan atlet Rusia dan Belarus ke Sukan Olimpik 2024 sebagai atlet neutral. Dua negara tersebut turut dihalang daripada bersaing di peringkat antarabangsa selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada Februari 2022. Saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.